Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Adelia Anissa Marfirasari, selaku MC pada workshop hari ini. Sebelumnya, selamat datang Bapak dan Ibu dosen. Sebelum memulai workshop pada hari ini, saya akan membacakan mekanisme atau tata tertib. Yang pertama, pastikan perangkat PC atau laptop atau HP telah install Zoom Cloud Meeting. Yang kedua, peserta merename nama lengkap _ institusi. Contoh, nama saya Adelia Anissa _ UNESA atau Adelia Anissa _ Umum. Ketiga, presensi dilakukan melalui rekapan Zoom. Keempat, peserta diharapkan mengaktifkan kamera dan tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan workshop online berlangsung. Kelima, ketika narasumber memberikan pengantar atau materi, dilarang menyela atau bertanya dan atau mengirim tanda apapun. Keenam, ketika sesi tanya-jawab, boleh bertanya melalui room chat dengan format nama lengkap _ institusi _ pertanyaan. Ataupun bertanya secara langsung dengan mengaktifkan raise hand. Selanjutnya, alur diskusi akan diatur oleh moderator. Ketujuh, diharapkan untuk tidak membuat kegaduhan ketika workshop online berlangsung. Baik, tanpa berlangsung lama, marilah kita berdoa sebelum memulai workshop kali ini. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Baik, acara selanjutnya saya akan berikan kepada Mbak Evita selaku moderator. Mbak Evita, dipersilahkan. Ya, Mbak Del. Terima kasih. Semangat ya, teman-teman, untuk hari kedua hari ini. Kita akan mendengarkan materi dari Bapak Toto. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar jelas, Mbak Evita. Ya. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, untuk Bapak narasumber, Bapak Toto, apakah sudah siap? Mohon maaf sebelumnya, saya mengingatkan kembali lagi untuk para peserta, dimohon untuk merename namanya sesuai yang saya katakan sebelumnya. Dengan nama yang belum merename namanya segera ya. Nanti absensi akan direkod melalui Zoom, jadi tidak perlu mengisi dari link. Terima kasih. Halo, Bapak. Ya. Sudah siap, Bapak? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen UNESA dan rekan mahasiswa. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di acara workshop yang di hari kedua. Workshop akustik violin Stradivari, akustik organologi. Tujuan kegiatan ini diharapkan rekan-rekan mahasiswa dan dapat bermanfaat khususnya membantu wawasan alat musik violin ini. Untuk kegiatan hari ini
saya akan melakukan praktek dasar untuk membuat violin. Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan nanti awal bikin bloknya dulu. Oke, bisa saya langsung mulai. Di sini bisa kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Jadi di sini saya pakai molding Stradivari tahun 1703. Di sini. Kelihatan ya? Oke. Tahap awal adalah pemasangan blok. Jadi blok harus kepasang dulu sebelum melakukan pemasangan rib. Tapi di sini kita harus nunggu limnya dulu, lim kering. Ini posisinya. Jadi awal bikin seperti ini di sini buku ini matematikanya lah, intinya matematikanya cara membuat violin. Nah, di sini inilah. Ini molding, bentuk molding yang saya bikin hari ini. Jadi Stradivari 1703. Jadi ambil dari buku ini sih. Kita klaim dulu. Kita siku supaya nanti ribnya enggak belok, enggak meleot. Jadi harus presisi semua juga. Jadi ukuran blok atas bawah kurang lebih 5 cm. Teman-teman.
Oke. Untuk berikutnya kita pasang blok bagian atas Oke. Jadi blok bagian atas kurang lebih ukurannya 2,5 cm. Jadi kita pasang. Nanti posisi samping setelah lemnya sudah mengering, kita pakai ini. Ini adalah ukurannya. Jadi bentuknya seperti ini untuk supaya rib yang nempel di blok nanti itu akan presisi. Jadi di sini udah aku bikin dikit. Jadi ikut ini nanti. Ini dipotong, dipahat, dibentuk. Jadi nanti dibentuk seperti ini kalau sudah posisi udah kering. Nah. Ini. Jadi nanti body samping atau rib, ya namanya rib itu. Nah, ini nanti nempel sini. Nah. Dan sini bloknya. Punya Pasar Joko. Wow. Di selanjutnya kita klem juga di sini. Bikinnya di blok harus tempel dulu. Oke. Oh ya, untuk blok kita pakai kayu siprus. Yeah.
Oke, ini sudah selesai. Posisi kita pasang blok. Kita, paling kan nanti keringnya setelah kering, kita hampir seperti ini. Ini tahap awal untuk bikin bloknya dulu. Untuk selanjutnya, nanti aku mau proses bikin scroll ini. Jadi ada, udah aku garis, saya garis cara si posisi blok ini udah jadi sih. Nah, tinggal tunggu keringnya aja. Jadi awal bikin seperti ini dulu. Ini nanti kita pakai. Nah, kita cara ngukurnya nanti gini. Tadi supaya bentuknya nanti sesuai dengan yang kita harapkan jadi seperti ini. Jadi kalau di posisi yang sudah jadi ini kita seperti ini sih. Ini kita viola ya. Jadi body samping itu ikut ini blok. Seperti ini dulu tahapannya. Yang jelas pipi tengah, garis tengah ini kita tidak boleh meleset. Karena ini ibaratnya apa ya? Gurune. Jangan meleset. Nah, ini seperti ini dulu. Selesai kayak gini tahapannya. Baru ke rib body samping yang buat untuk di sini, dan ini harus di bending dulu dengan pemanas. Jadi harus dipanasi dulu. Oke, ini sesuai dengan itu. Ini mungkin dasar awalnya seperti itu dulu. Kita mau ke scroll. Ini scroll strat kayu pakai maple heart yang biasa dipakai apa namanya violin yang nggak punya motif strat yang doreng atau apa gitu, enggak. Cuman ini maple heart Kanada. Jadi posisi bikin kelihatan ya? Kelihatan, Bapak. Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Kelihatan. Oke. Okay. Jadi kita bikin scroll ya. Ini titik tersulit lah. Kalau salah dikit, salah ngukur, ya udah buang aja. Yang pertama kita pakai gergaji yang model gini, kotak gini, lurus. Karena lebih enak motongnya nanti. Nah, motong kita harus ikut garis yang ini, teman-teman. Jadi tidak boleh bablas. Kita potong. Kita mulai ya. Tahap awal kita dari posisi sebentar, ada dua ini kan. Posisi motong harus ikut garis yang tadi saya udah bikin. Jadi harus
di luar ini dulu. Kita tahapnya pertama ke sini. Terus sampai mengerucut sampai ke yang kecil ini nanti. Oke ya, kita mulai. Suarane ape? Ini scroll violin apa violan? Ini scroll violin, Pak. Oke. Beda kan ukurannya ya? Beda. Ukurannya beda, Pak. Kalau violin, ukurannya beda, viola beda. Di sini teknik untuk mahatnya pun juga kita harus berhati-hati. Salah potong,
salah keluar dari garis ini bisa dikatakan bisa dibuang. Keluar dari garis. Masih seperti ini dulu. Kita nanti rapikan. Proses bikin scroll lumayan lama. Mudah-mudahan waktunya cukup ini.
keras, pahatnya harus tajam. Pasrah kecil. Thank you.
Jangan lupa kopinya sambil diminum, teman-teman. Siap, Bapak. Teman-teman boleh loh kalau sambil ngemil atau sambil minum kopi, kata Pak Toto tadi. Biar gak bosen. Biar gak bosen ya. Ya, biar dapat biola gratis dari biar sinyalnya enggak kayak kemarin. Mungkin sinyalnya kemarin kurang kopi. Iya, Pak. Ini kebetulan bagus ya sinyalnya ya. Ya, hari ini lancar, Pak. Panitia juga. Oke. Jadi udah setengah jadi. Kita terus ikut ini dulu. Kelihatannya. Lihat, Pak. Lihat, Pak.
jadi motongnya ikut garis ini terus. Jadi dari yang besar ini dipotong lagi, di sini lagi. Jadi posisinya nanti motongnya ini di situ ke sini. Nah, ini terus ke sini. Ini pemotongan terakhir. Baru kita pakai pahat yang bentuknya U. Gitu. Pahat U. Kita mulai cara ukirnya. Ini udah selesai. Kita mulai ukir sini.
jadi muter terus drawing ininya biar pelan. Di sini harus super laten. Pasar Joko, jangan lupa minum kopinya. Iya, Pak. Pak Heri ada, Pak Heri, Pak Senyum. Belum bergabung, Mbak. Pak Heri. Pak Heri sepertinya belum bergabung, Mbak. Pak Harpang. Iya, Man. Udah ngopi.
file sendiri. Sementara ini sudah selesai. Tinggal menghapusin sih nanti. Tinggal menghapusin. Saya bikin satu posisi aja ya, teman-teman. Posisi aja.
pagi Pak Eri. Jadi tinggal posisi ngalusin, jadi ada alatnya juga sih, custom aja dari plat atau plat aja dibikin.
pagi, Bapak Heri Murbiantoro. Gimana kabarnya? Assalamualaikum, Pak. Oke, okay, finish. Sudah selesai satu sisi. Itu masih satu kuping ya, Pak Toto? Satu kuping. Wow. Tinggal ngalusin aja, terus sama ngerapiin juga bagian-bagian sini. Lingkar ini nanti. Oke, baik teman-teman dan Bapak Toto, mari kita mulai sesi tanya jawabnya saja ya, karena waktunya sudah melampaui batas. Nah, jadinya tadi sudah bisa kita lihat. Wah, keren banget. Mantap. Langsung dari sumbernya ya, teman-teman. Nanti kalau mau pengen belajar bareng ataupun belajar lebih mendalam, bisa langsung hubungi Bapak Toto. Bukan begitu, Bapak? Iya, betul. Ini ada yang mau belajar juga nih. Kebetulan ada teman-teman. Boleh, siapa yang berminat. Jadi ini mulai dari finishing juga Bapak sendiri ya, Pak? Iya. Sampai finishing. Wow. Iya. Jadi mulai dari nol kayak ini nanti prosesnya kayak tadi ini. Prosesnya mulai dari ini tadi sampai finishing, sampai furnish, semua satu tangan. Maksudnya satu orang, enggak berkecimpung dengan orang lain, jadi ya custom seperti inilah. Mungkin kalau pabrik atau masal masih banyak tangan ya, si A bikin bikin necknya atau scrollnya, yang B bikin topnya, yang C bikin backnya, mungkin kalau di masal mungkin atau pabrik seperti itu bikinnya. Ya Pak, baik. Mungkin ada yang terima kasih Pak Toto. Mau selanjutnya ditanyakan. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Silakan nyalakan mikrofonnya ataupun bisa di-chat di room chat. Silakan teman-teman. Silakan yang mau bertanya. Ada berapa nih yang mau tanya nih? Satu, siapa?
Tolong dibacain dong. Monggo, yang mau bertanya, bagaimana teman-teman? Apa ini? Masih di mute. Dulu. Iya. Nanti mau bertanya. Yang lain, Mama Toto. Tanya nih, kalau ya, apa namanya, secara wajarnya atau standar kalau membuat violin gitu, kira-kira biasanya Pak Toto ini butuh waktu berapa minggu atau berapa bulan atau berapa hari untuk sebuah ya, violin akustik gitu ya. Iya. Saya mulai dari awal tahap bikin dari awal itu sampai finishing, sampai furnish selesai itu kurang lebih saya bikin 1 bulan. Satu bulan parahnya sih. Cuman masih belum set part, aksesoris, pack dan lain-lainnya, chin rest dan lain-lainnya masih belum saya pasang. Contohnya kayak yang di belakang saya itu saya bikin 1 bulan sih. Itu sudah cat ya, sudah furnish cat ya gitu ya. Sudah. Ini saya bikin 1 bulan. Satu bulan. Oke, nah itu ada yang mau bertanya, oh yang ditanyain itu sama dengan saya ini. Oh ya, mungkin ada 1 bulan proses. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini dari Albertina, Pak. Permisi Pak, izin bertanya untuk proses pembuatan violin kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Terima kasih. Ya, barusan saya sudah jawab. Di sini saya bikin kurang lebih 1 bulan. Posisinya seperti yang di belakang tadi itu. Ini masih belum pas kepasang set part. Mungkin karena kenapa saya biarin dulu set part nggak kepasang itu supaya furnish itu bisa total juga sih, maksimal keringannya biar menyerap ke dalam kayu, serap pori-porinya juga. Karena yang saya pakai di sini bahan furnish-nya yaitu oil furnish. Oil furnish ini berupa kayak minyak. Jadi jadi seperti ini, oil furnish ini seperti ini. Jadi ini bahan saya buat finishing. Ini tradisional sih. Saya bikin sendiri. Kalau teman-teman bisa lihat, ini seperti madu. Ya, seperti itu supaya furnish-nya maksimal juga, sampingnya tingkat keringannya juga ya maksimal. Ada juga yang spirit oil. Jadi spirit oil itu bahannya dari alkohol yang 96%, ada campurannya sela, ada campurannya apa namanya
lavender oil sedikit aja di situ, ada Sherlock India, ada Sherlock apa namanya getah pohon pinus. Kalau orang sini ngatain sih katanya sih gondorukam. Itu. Jadi yang spirit oil itu yang seperti ini jadi encer banget karena emang alkohol. Jadi juga perbedaan alkohol dengan spirit oil pun juga beda. Jadi dia lebih kayak madu. Kita ada lagi yang tanya. Nah, tapi kalau kita pakai oil, karena ini butuh UV ya, pagi jam 8 gitu harus dijemur dulu gitu kan. Makanya kita harus ada oven untuk penghangat setelah kita vernis, kita garam atau mengerjakannya di malam hari, otomatis kan harus masuk oven dulu, dipanas dulu supaya dapat ultravioletnya juga. Tapi alangkah baiknya juga kalau pagi bisa dijemur hanya 15 menit aja, nggak lama. Kita ambil UV-nya aja mungkin jam 8 sampai jam 8.15. Jadi nggak terlalu lama jemurnya. Ada lagi? Oke, Bapak. Ada lagi dari Ferdi Pratama. Saya izin bertanya lewat room chat, Pak. Mohon maaf, sinyal saya jelek. Untuk senar bow yang digesekkan itu senar apa ya, Pak? Kok saya lihat itu banyak sekali senarnya seperti rambut. Hair bow ya, maksudnya ya? Bow yang digesek ya, itu ya. Senar apa ya, Pak? Ah, itu bukan senar sih. Itu ada yang sintetis, ada yang ekor kuda. Gitu. Jadi bukan senar ya itu ya. Mungkin. Oke, aku ada bow ya nih ya. Ada bow nih. Yang dimaksud siapa namanya? Febri ya? Ferdi, Bapak. Yang dimaksud Febri itu ininya ya? Ferdi. Ferdi, oke, okay, Ferdi. Yang dimaksudnya ya? Kalau ini bukan senar sih, ini ada yang sintetis, ada yang dari ekor kuda. Biasanya stiknya ini kayunya itu yang bagus, kita pakai kayu Brasil, namanya Pernambuco. Tapi di sini nggak tumbuh sih kayu itu. Oke, seperti itu. Benda lagi? Oke, Pak. Permisi selain, Pak, mohon izin ya, bertanya. Ada dari ya. Tingkat nombor paling sulit untuk membuat scroll apa ya, Pak? Terutama kita harus pahami dulu secara ukurannya. Kita jelaskan di sini. Ini saya jelasin di sini matematikanya sih, matematika buku dari hitungan tahap bikin juga ya. Kita kalau bahas simprol di sini, jadi mana ya? Jadi di sini scroll bisa kita lihat. Jadi ada hitungannya semua di sini. Oke. Dari lebar atas, lebar bawah tadi yang saya bikin ini.
Jadi semua itu ada ukurannya, sudah diukur lebar. Lebar itu ada yang lebar sini ke sini ini, lebar ini, ada yang lebar 4, ada yang lebar 4,5, tergantung nanti telinga sini ini akan lebih panjang atau lebih pendek, kita bikin seperti itu. Di sini teorinya seperti ini. Jadi ada ukurannya sendiri. Yang tersulit yaitu adalah waktu kita ukur ini. Nanti motongnya ini yang seperti saya praktekkan tadi itu. Jadi kalau kita salah sedikit motong, ya fatal gitu. Fatal. Terus yang kedua di sini juga ada ini strap. Jadi ada ukurannya semua di sini, teman-teman. Radius ada radiusnya. Ya. Saya begitu juga mempelajarin ini juga saya sempat kaget. Ternyata seperti ini rumitnya bikin scroll gitu. Waktu dulu masih belum belajar sih. Bisanya kan, biola bagus, gini kan gitu. Begitu rasanya bikin scroll itu seperti apa. Sangat menguras. Ini yang ketiga di sini juga bunganya sama seperti ini. Jadi tingkat berhati-hatinya juga harus tinggi juga dan konsentrasi. Di sini. Soalnya kalau nggak konsentrasi, salah sedikit tangan juga bisa kena. Nanti pakai kayak gini kan plus ini. Oke, lanjut. Ada yang mau tanya lagi tuh? Ya, dari Sapila, dari Universitas 17 Agustus, 45 Surabaya. Saya mau bertanya, kalau violinnya pecah, senarnya terputus itu apakah bisa dibetulin? Biolanya pecah? Senarnya terputus. Nah, pecah. Kalau pecah sih masih bisa. Pecah masih bisa untuk kembali ke utuh, ke suara utuh lagi, itu masih bisa. Jadi intinya waktu pengembalian dan waktu ngelem, ngeklem yang posisi pecah itu, kita harus benar-benar presisi dan tidak ada rongga. Jadi nanti tetap keluar dari F-hole. Resonansi suaranya tetap keluarnya dari F-hole. Mungkin seperti itu. Oke, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya dari Fardi lagi. Saya pernah lihat, Pak, di rumah teman ada violin yang rancapan elektriknya bisa masuk sound tuh, Pak. Nah, pemasangan elektriknya itu gimana, Pak, jikalau pada saat itu violinnya sudah jadi? Oh, gitu ya. Jadi kan di board tuh itu ya, posisi buat pickup lah. Itu ada pickupnya yang jelas ya. Ada pickupnya. Dia pakai sound atau pisu ya, pisu itu ya. Jadi di situ sebelum masukin potensionya atau sebelum kabel itu masuk, kita kalau aku sih biasanya pakai benang, Mas. Pakai benang kita tarik, terus kita bikin apa namanya, semacam kawat atau apa gitu, kita cantolin dan nanti kita tarik itu. Mungkin seperti itu. Oke, Pak, terima kasih. Jori Alimentu. Permisi, Pak, izin bertanya, apakah bambu bisa menjadi bahan baku untuk membuat biola? Bisa, tapi secara karakteristiknya beda ya nanti ya, kualitas suara ya. Di kalau tidak salah di Banyuwangi yang bahannya semua dari bambu. Jadi dikatakan violin bambu di sana ada, tapi untuk hasil suara yang kita inginkan,
mungkin tidak sesuai dengan kita harapkan ya, karena kita tahu sendiri bahwa sesuai dengan teoristiknya yang secara thickness yang kita hitung kemarin itu sesuai dengan bentuk thickness strat, bentuk thickness guarneri atau yang lain itu apa seperti itu yang diharapkan gitu. Tapi kalau bahan bakunya dari oke, terima kasih Pak. Selanjutnya lagi ada dari Luki Natalia. Selamat siang, Mas Toto. Saya mau tanya. Tadi Mas bilang untuk ribs harus dipanaskan gunanya agar lentur atau untuk apa, Mas? Untuk pembuatan ribs itu ditipiskan dulu ya. Berapa mm, Mas? Ini 1,5 mili. Kita lihat jarum kecil. Jarum kecilnya. Nah, jarum kecil di situ 1,5 jadi ribel itu meningkat di sini kan, ini C-nya di sini. Jadi kalau udah dipanasin bisa jadi tebelnya masuk itu. Kalau ketebelan 2 mili itu nanti oke Bapak, sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Terima kasih juga untuk Bapak Toto selaku narasumber atas pengalamannya. Mungkin teman-teman kalau mau belajar lagi bisa langsung ke Bapak Toto. Teorinya juga kamu bisa langsung praktek. Bisa jadi syukur juga banyak yang berminat untuk belajar dan syukur juga bisa berkembang di sini. Oke Bapak. Sudah cukup ya, Pak? Terima kasih, Bapak. Baik. Silakan, Mbak Den. Baik, terima kasih Mbak Evita. Terima kasih Bapak Toto. Tidak terasa sudah berakhirnya workshop kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam workshop dari hari pertama hingga hari ini. Terima kasih banyak, terutama kepada Bapak Tata sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.
Dan saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Santi, Santi, Santi. Baik, tidak terasa workshop kali ini sudah berakhir begitu saja. Terima kasih sudah mengikuti dan berpartisipasi dalam workshop dua hari pertama ini hingga hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Toto yang sudah memberikan materinya kepada kita selama dua hari ini. Dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kita ke depannya. Saya selaku MC dan para panitia mengucapkan memohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Dan saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta untuk tidak keluar dari grup WA karena satu minggu sertifikat akan dikirim melalui G Drive dan dikirim melalui grup WA. Sebelum mengakhiri workshop kali ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Terima kasih. Untuk para peserta, dipersilakan meninggalkan Zoom. Terima kasih, kecuali panitia ya. Iya, Mbak.